Misa surat keputusan gubernur soal kenaikan upah buruh yang bekerja di atas 1 tahun menuai masalah. Pernyataan gubernur terkait persetujuan Apindo Jabar terhadap keputusannya ternyata dibantah oleh Ketua Apindo Jabar. Tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani surat keputusan untuk kenaikan upah buruh yang bekerja di atas 1 tahun diungkapkan Senin sore 3 Januari 2022 lalu di Gedung Sate Kota Bandung. Dalam ungkapannya, Ridwan Kamil menyatakan Apindo telah menyetujui tindakannya tersebut. Intinya sudah ditandatangani bahwa kami tidak melanggar PP36, jadi saya bertahan, mungkin sebagian buruh ada yang paham atau belum, tapi dan begitu adanya. Tapi kami hanya mengatur yang tidak diatur oleh PP36. Itu pun kan tugas kita ini tidak mengatur kalau musyawarahnya berhasil dengan baik. Jadi intinya karena PP36 hanya mengatur upah baru, bukan upah di atas 1 tahun, maka yang kita berikan tambahan rentangnya adalah untuk upah di atas 1 tahun dan sudah saya tanda tangani, tinggal memonitor pelaksanaannya, di mana Apindo kan sudah bikin surat ya, yang menyatakan akan mematuhi tentulah dengan kesiapan dari perusahaan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Makanya kan dikasih rentang ya, tidak satu persentase dan rentangnya dari 3,27 sampai 5%. Namun pernyataan Ridwan Kamil dibantah Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu. Melalui pesan WhatsApp, Ning Wahyu mengungkapkan jika dirinya menganggap SK tersebut cacat hukum. Bahkan pihaknya pun mengancam akan mem-PTUN-kan Ridwan Kamil jika tidak mencabut SK tersebut. Bahkan buruh yang tergabung dalam KSPI pun dikabarkan berencana kembali melakukan aksi unjuk rasa di Bandung menyikapi SK yang cacat hukum tersebut 7 Januari mendatang. Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait ancaman Apindo Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.